Oke, Chef. Emangnya kegiatan sehari-hari kita yang bernilai ibadah? Ya bisa lah. Ya, pribadi Chef, cerita sama Chef. Misal udah naik, mangan karo minum. Gue karena perintahnya Gusti Allah. Nah, mangan minum gue bisa jaga jiwa dan raga. Nah, sedangkan jiwa dan raga gue adalah amanah sang Gusti Allah. Oh, berarti nek mangan karo minum niat karena perintah Allah, gue ibadah ya, Chef? Lah terus nek kerja juga ya, Chef? Iya, gue tergantung lihat ada baik, bener apa ora. Dan juga melanggar syariat Allah, apa ora. Iya, jadi pengen gue ngerti, juga masyarakat sini ngomong ngerti, ya. Sadar niat, kalau jaga niat itu penting. Bukan karena kebiasaan, tapi juga sadar niat, kalau jaga niat kan juga bisa menghasilkan ibadah. Sudah? Iya, mudah, Chef. Mantap, Chef lah. Nanti kan video selanjutnya tetap di Dakwah Ngapak.